menurut saya sih keberatan, karena untuk saya yang dengan penghasilan pas-pasan udah dibilang pas banget kalau untuk makan di warteg, satu dengan harga, menu juga banyak, itu aja sih. Nah, pada termasuk sering makan di warteg? Iya, saran saya sih jangan ditutup, lebih pasnya ya itu nerapin yang protokol-protokol yang diterapkan sama pemerintah itu aja. Ada penurunan omset juga ada. Nah, yang biasanya di pagi hari orang pada sarapan, ya ini ada perbedaan lah. Terus kalau misalkan siang, biasa waktunya makan siang, ya ada penurunan juga sih. Artinya bicara pendapatan jelas jauh berkurang ya? Jauh berkurang, seperti biasa. Ya sebagian masih ada yang standar, sebagian juga ada yang lumayan naik sih. Ya paling ya kurang lebih ya ada kenaikan sekitar 20% dari harga biasa. Iya sih, sebagian kan biasa jam 5 udah lumayan sih, maksudnya lawan udah pada mulai sedikit berkurang. Sekarang ya kayak gitu deh, masih banyak sih, kadang suka dipanasin lagi di, tapi kalau malam sih dibuangin buat besok pagi, ntar dibaruin lagi.